Jadi wong sugih mestine wau kan diaturaken nek wong melarat niku luwih mulya di hadapan Allah daripada wong sugih, yang berarti kalau engkau mendahulukan wong sugih pasti ada udang di balik rembayek, karena mengharapkan dalam kekayaannya wong ngarep nopo kowe utawa riya. Lah sekarang kalau didudukan sama bagaimana? Wis gak tak bedakno wong sugih kalau melarat padha wae. Gak tak mulyakno wong sugih. Fa idza sawaita bainahuma fil mujalasah fayusha alaika antudhirul hikmah wal khusyuk lil ghani aksara mimma tudhiru lil fakir. Khawatir kau perlihatkan hikmah terhadap orang kaya melebihi daripada hikmah terhadap orang fakir. Khawatir kau memperlihatkan khusyuk terhadap orang kaya lebih besar daripada kau perlihatkan kepada orang fakir. Wa inna ma dzalika ziyadatun khafiyun aw tamaun khafiyun. Ketika panjenengan memperlihatkan hikmah dan khusyuk kepada orang kaya melebihi daripada orang fakir, ini berarti ada tambahan riak yang sangat samar. Ono riak sing gremet di atine panjenengan. Wis wong sugih karo wong melarat tak padakno kabeh. Lah dipadakno lungguhe bareng kabeh niki ning khawatirken di dalam atine panjenengan niku lebih suka memperlihatkan hikmah terhadap wong sugih, lebih suka memperlihatkan khusyuk kepada orang sugih, berarti di sini di dalam hatimu ada ziyad riyaun khauf khafi, ono riya sing samar ngoten. Automaun khafi do tamak sing samar. Kamaqala Ibnu Samak dijariatin lahu. Seperti yang disampaikan Ibnu Samak Al-Baghdadi Al-Wa'id kepada jariahnya. Mali idza ataiti Baghdata putihat li al-hikmatu faqarat at-tama'u yan sakhidhu lisanuka waqad sutakti waqad sutakti kuwi bener di beliau caken nangge jariyae ya jariyah wedok kan jariyah niku ora enak sing wedok lane sedekah jariyah sedekah wedokan. Napa aku iki kae ida ata itu Baghdad to. Napa to aku iki lek tekan ida ata itu Baghdad, ta lek aku iki teko nang Baghdad, futihat li al hikmah, aku dibuka hikmah. Napa, Nduk? Nah niki Ibnu Samak niku Al Baghdad Al Wa'id ngomong rah jariyah. Mali ida ata itu Baghdad ta futihat li al hikmah. Napa yo aku lek nang Baghdad iki kok hikmah niku kebuka. Fakolat atomak niku ye, niku tomak. Lepas apa tomak? Yang atomau yang sajilu lisanuka. Niki tomak sing marakaken panjenengan matur lancar koyok pedang dal. Niku masalah tomak ye. Kotsodakti atau kotsodakot kena. Kotsodakot bener apa yang dikatakan oleh jariyah. Fa inna lisana yantiku indal goni bimalam yantiku indal fakir. Lesan niku iso ngomong ngelekik-ngelekik di hadapan wong sugih, tapi tidak bisa ngomong nyelekik-nyelekik di hadapan wong fakir. Ora tak omong ngene iki ora ana gunane. Ngoten. Wa kadzalika yahduru minal khusyu' indahu ma la yahduru indal fakir. Demikian pula khusyuk niki bisa hadir ketika di hadapan wong sugih, yang tidak bisa hadir ketika di hadapan wong melarat. Nanging wong melarat ora iso khusyuk ngarepe wong sugih iso khusyuk. Ngaten. Wa mukayat wa makayidun nafsi wa khofayaha fi hadzal fan latan khasiru. Tentang rekadayanya nafsu, samar-samarnya nafsu di dalam bagian ini tidak bisa terhitung. Bahkan wala yunjika anha
minha illa antah bi antah ruja masih wallah mingkal bika. Hal ini tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Kau tidak bisa menangani kecuali kau keluarkan semua selain Allah dari hatimu. Yang ada hanya Allah doang. Selama di dalam hatinya masih ada selain Allah, kepingin panenane api, kepingin rezekine akeh, kepingin sugih, kepingin penak, kepingin dilem, wis salah gak bisa. Lane Mbah Maimun niku nuturi lek awakmu sik wedi dilokno wong, gak wani melarat, wedi melarat. Sik kepingin sugih, kepingin dimulyakno wong, kepingin dihargai wong, wis ora usah melok torekoh kowe. Ngaji wae. Wong tujuane kowe kok teng mriku kok ngrejeki niku kok. Lah awakmu sik gurung tekad, gurung dadi murid kan wis sengaja menghilangkan semua kehendak selain Allah. Fala yakunu lahu ta'allukun yang sehingga bisa wa'in abadah, sehingga tidak ada ta'aluk sama sekali, bisa wa'u abadah tidak ada ta'aluk kepada selain Allah sama sekali. Watan jaridu dalika watatajarudu li syafaqati ala nafsika bagiata umrik walatar dolaha binar bisabab bisahwatik mun hisatun fi ayamin mutakoribatin mungkodiyatun. Watata jarot lisafako ala nafsik wis anu diwau diaturaken ora iso le ora sampai di atine niku keluar semuanya keluar saking atine sakliyane Gusti Allah lan yes tajarut niku meligi nang Gusti Allah karena welas maring nafsu, welas maring awake dengan sisanya umur enggak rido karo nafsu dengan masuk neraka disebabkan syahwat yang bisa mengakibatkan sing syahwat sing mukadir sing amunggisan iku sing ngotori dalam waktu yang hanya berdekatan, waktu sing sangat singkat yaitu di dunya. Wa takunu fid dunya kamul wa takunu fid dunya kamul kamulukin min mulukid dunya qad amkanat asyahwatu wa sa'adatul aladzat walakin fi badani syakomun wa wa yakhafu alhalak ala nafsihi. Lah di dalam dunia kamu jadilah seperti halnya raja di dunia yang dipenuhi beberapa syahwat dan didukung oleh lazat-lazat wedoan, panganan, wes macam-macam, tapi aslinya dalam hati, dalam badannya sakit parah. Nah, seperti itulah orang riya. Seperti itulah orang tomak. Gini ku koyok raja, raja ten dunia niku kot amkanat usyahwat. Semuanya syahwat-syahwat bisa dimiliki. Bahkan wasa'adatul lazat didukung dengan kelazatan-kelazatan baik makanan, kendaraan, tiduran. Walakin fi badani sakomun, tapi asli nih raja niku wong loro. Wong loro, presiden niku ngoten loro. Ketok iso numpak pesawat tempatin di istana loro tapi napa loro ni wawa yakobul halak ala nafsi fikuli saatin lawita sa'afi syahwat wa alima annahu lawihtama wa jahada syahwatahu asa wa tama mulkuhu fala ma'arafa zalik jalasa ala tiba wa kharofa asoyadalah wa awata nafsu surbal atbiya al marah fasofaro ala bisyahatiha wa jaro jami'al lazat.
wasobaro alamu para potia babadanu kulayau min yasdadu nukulan likilat yaklihi walakin sakomu bikul yau min yasdadu. Yasdadu kula yaumin lah raja sing niku wau semua makanan ada, kendaraan ada, api rumah mewah, makanan beraneka ragam ada, sayang seribu sayang dae sak dae loro sakomin wadawi sakomun, dia itu takut mati dalam setiap saat. Kalau memang dia itu menyampaikan, menggunakan atau membiarkan dia mendapatkan kesenangan. Kayak kita ini konten ini mengriyan. Jadi dia wong sing kaya ngoten. Jadi awak ini ku penuh dengan syahwat, penuh dengan lazat, tapi wedi lek menggunakan syahwat lazat akan mat, akan mati. Iku jane ora raja tok. Nah, wong sugih niku ya ngoten niku. Panganan enek, kendaraan enek, sembarang enek, awake gak oleh mangan yang disenang-senangi. Napa lek mangan manis apa kenceng manis e? Menang mangan sing rada enak durian ya malah darah tinggi ne iso dadi marano kumat, marah dadi pelek, ha? Mangan tapi langsung stroke, guys. Wis padha karo ngene niku, wong e sugih, raja duwe sembarang enek, tapi dia takut kalau menggunakan apa yang disenangi mat, mati. Akhirnya dhewe pundi? Yang singgah wali madha ngerti, andai kata dia mau tara menjauhi syahwat, menjauhi keinginan, dia akan hidup lama lagi. Wadama mulku dan kerajaannya akan abadi. Apabila tahu semacam ini, maka dia akan selalu tunduk dengan dokter dan menjauhi dengan orang yang bikin madu yang enak-enak, nah, yang mewah, yang sedap, manis-manis, dan akan membiasakan minum obat yang pahit, sabar atas kesulitan atau tidak kesukaan obat, menjauhi dari semuanya lazat, sabar untuk menjauhi lazat. Akhirnya bagaimana setelahnya sabar menjauhi lazat, babadanu kula yaumin yasdadu nukulan, akhirnya setiap hari badannya tambah kurus, lalikilati aklihi, bukan karena sedikit makannya, walakin sakomu kula yaumin yasdadu, tapi apa ini ku namini lorone setiap hari tambah tak yasdadu nuksonan, cuman sakitnya setiap hari tambah kurang. Alasane apa? Lisidat ikhtimaihi, sebab dia betul-betul mau tarak. Wa mahma nazat unafsuhu ila syahwatin tafakkara fi natawalil auja wal alam alaihi wa ta'i dalika ilal maut al mufariqati baina wa baina mamlakati al mujib lisamatatil ada bihi. Apabila dalam hatinya ingin mendapatkan yang disyahwati oleh mangan enak-enak, enek duren, enek tapi. Tapi dia mikir akan terjadi setruke kumat, darah tinggine kumat, terus kencing manisnya kumat, yang bisa mengakibatkan mati, yang bisa memisahkan antara dia dan kerajaannya, yang bikin musuh-musuhnya bergembira riak, bergembira ria. Wa ma mastadda alai syurbu dawa intafakara fi ma yastafidu minhu
minasyifa ala diwa sabab tamattu bimilkihi wa na'imihi fi aisin haniin wa badanin sahihin wa qalbin rojah wa amrun nafidun wa qalbin rohawan gigin ron rohin wa rohan wa amrun nafidun fayakhifu alaihi muhajaratul lazat wa musya fayakhifu alaihi muhajaratul lazat wa musyabaratul makruhat. Demikian pula seorang raja tadi apabila dia berusaha penuh minum obat, mikir-mikir atas kesembuhan yang bisa menyebabkan enaknya makan, enaknya kerajaannya, enaknya kehidupannya, badan yang sehat, hati yang penuh harapan, terus permasalahannya bisa nafid, maka kalau seperti ini akan menjadi ringan meninggalkan lazat, sabar meninggalkan makruhat. Demikian pula orang mukmin yang memang mengendaki akhirat, dia akan sabar meninggalkan hal-hal yang bisa menyenangkan pada nafsunya, termasuk mendapatkan harta benda, mendapatkan pujian, mendapatkan pujaan, dan sabar untuk mendapatkan makian, kemelaratan, demi keabadian dirinya hidup selama lamanya gini kuten akhirat lewat mukmin itu dulu. Raja kan demi keabadian kerajaannya di dunia pun dikingri kuah macam ni. Kuten jauh sentai kan aku ni. Insyaallah alam al-fatihah.